Fenomena alam terjadi pasca badai siklon tropis Seroja menghantam kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulapa, Kota Kupang, NTD. Di lokasi tersebut muncul danau baru sepanjang lebih kurang 200 meter. Warga setempat mengatakan lokasi danau baru itu awalnya adalah kebun sayur. Ini dulu kebun sayur, tanah rata, jadi orang biasa timba air siram sayur. Setelah hujan angin besar itu mata air pecah dari ladang ini, rendam semuanya. Sementara itu, salah satu warga bernama Mikael Lakafu menceritakan, sebelum muncul danau, dirinya merasakan tanah di sekitar mata air itu bergetar. Lalu 7 mata air yang ada di kebun tiba-tiba keluar air banyak dan meluap. Awalnya itu ada getaran di dekat mata air, habis itu langsung keluar air besar, akhirnya sampai meluap di kebun sayur itu. Sementara itu, para ahli segera diterjunkan untuk meneliti fenomena alam tersebut. Para ahli akan mengungkap apakah danau itu akan permanen atau hanya sesaat.